Bertempat di Hotel Pesona Anggreni, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor melakukan kegiatan pelatihan bimbingan teknik dan simulasi untuk korban bencana alam tanah longsor. Diikuti sekitar 50 orang, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 November ini ditujukan agar para relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu siap dan siaga dengan segala kondisi dalam menanggulangi bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk giat hari ini teman-teman dari Relawan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bogor mengadakan suatu pelatihan yaitu bintek tanah longsor, dan sekarang kita sedang mensimulasikan yaitu bagaimana cara mengangkat korban dari ketinggian ke titik yang memang sudah ditentukan tempat evakuasinya, pun sebaliknya dari titik yang korban ada di bawah diangkat ke atas. Dan harapan kami teman-teman yang sudah dilatih ini kelak di lapangan bisa menanggulangi bencana secara dini, dan mereka mampu menangani sebelum petugas-petugas yang kami dari BPBD datang ke lokasi, sehingga teman-teman ini sudah bisa melaksanakan kewajibannya yaitu tugas sosial ini. Ya, himbauan kepada masyarakat yang memang terutama tinggal di perbukitan, apabila hujan sudah turun lebih dari 1 jam dengan intensitas yang cukup deras, untuk segera melakukan persiapan evakuasi mandiri. Dan kedua, kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah puncak, apabila turun hujan, kami sarankan untuk beristirahat dulu sejenak di tempat yang rata, landai, dan terbuka sambil menunggu hujan reda. Dari Bogor, Taufik Hidayat, Info Desaku, melaporkan.